أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما آدى ليه فيعطي أجرا أَدِيمًا سيقول الْمُقَلَّقُونَ من الأعراب من الأعراب سغلنا أموالنا وحلنا واستغفر لنا يقولون بألسنة ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كانوا بما تعملون خبيرا بل ظننتم أن لن ينقلب الرسول قلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزنزا في قلوبكم في قلوبكم ظننتم ظن زن السوء فكنتم قوما بورا

saya kurul iza izahatul tuh mago ilah mago ilah gak ada mago ilah dulu ilah mago ni mana khusu hazaruna natta biakum yuri dun aibatilu kalau mullah kulan tan tabiunan kazarikum kalau mullah kuminkaban pas saya bal kanu na illa qalila la yafqahu ulang wa ya bal kanu ulang bal kanu yafqahu la dalla bal kanu la na illa qalila shadaqallahu alim ke depan bacaannya diteliti lagi ya panjang pendeknya kemudian hurufnya jangan sampai Uh, dihilangkan ya, dihafalkan pelan-pelan ya. Jangan terlalu tergesa-gesa, jangan terlalu cepat ya. Saya rasa bacanya sudah agak cukup lumayan lancar, hafalannya cukup lumayan kuat ya, tapi perlu ditingkatkan lagi. Cara hafalannya betul-betul diteliti ya, uh, panjang pendeknya khususnya. Nah, kemudian tajwidnya ya, idhar, iklab itu gom, uh, itu gom miminya dan lain-lain ya, itu perlu ditingkatkan lagi, perlu dikuatkan lagi, supaya nanti bacaannya supaya lebih baik lagi, ya, bukan berarti nggak baik, bacaannya sudah baik, supaya lebih baik lagi, paham ya, Ip, ya, uh, sekarang, uh, pagi ini ya, ingat ingat, uh, kamu setorannya untuk ke depan ya masuk ke live streaming. Ya, ada empat anak di sini yang saya live streamingkan sementara. Kemudian uh, diingat-ingat kamu punya target, uh, usahakan setorannya satu kaca. Kalau kiranya mampu tidak apa-apa tambah satu lembar. Paham ya? Uh, satu kaca itu sudah cukup lumayan. Pertahankan yang penting lancar bacaannya bagus sempurna uh, ya tajwidnya jangan sampai uh, tidak dipakai dipakai ya jangan sampai yang idhar kemudian nggak diidharkan yang ikhfa nggak diikhfakan eh, ini salah paham ya, Dib, ya? Uh, ditingkatkan lagi hafalannya kencangkan lagi rubah gaya hidup artinya perbanyak untuk murojaah perbanyak untuk menghafalkan jangan banyak uh, bercanda karena itu juga akan menjadikan dampak hafalan Quran kamu nanti sedikit demi sedikit akan hilang dan akan lupa, nah ya. Ya terima kasih. Rip.